Luar biasa. Serangan kembali dilakukan William Pluim. Serangan dimiliki kali ini. M. Rahmat coba berikan umpan. Oh. Dan kembalilah. Tendangan dari Matias Cordoba. Coba masuk ke dalam kotak penalti. Matias Cordoba kembali kali ini. Matias Cordoba. Oh. Pemain yang masih berusia 27 tahun. Sang kapten kesebelasan. Dan ini dia peluang lainnya. Bermain bersama Cordoba. Untuk Barito. William Pluim kembali. Oh. Dan membantu Mister Gawang. Hari ini ketika William Pluim. Tendangan kerasnya. Tendangan yang begitu kencang. Membentuk Mister Gawang dari Aditya Harlan. Rizky Pora. Oh, Rizky Pora memberikan kolom kepada Zulkifli Syukur. Umpan kali ini muncul dari belakang. Sebuah peluang dan gol. Menunjukkan kelasnya bahwa ia belum habis. Dan sebuah serangan yang sangat baik dilakukan oleh Barito Putra. Dan selebrasi sambil menari dari Deddy Hartono membuat skor menjadi 1-0. Barito Putra unggul atas PSM Makassar. Ya, luar biasa. Deddy Hartono yang sejatinya masuk menggantikan posisi Atsid. Masih wasiat Hasbullah. Langsung saja menggirikan umpan menuju kepada pergerakan dari Hamka Hamzah yang sudah maju ke depan. Dan kali ini tendangan efek. Oh! Terjadi dan kali ini adalah tendangan pisang hijau dari Zulham Zamrun yang membuat skor menjadi 1-1. Sebelum turun minum, PSM Makassar berhasil menyamakan kedudukan atas Barito Putra dalam kiprah mereka di pekan ke-32 Gojek Traveloka Liga 1. Hanya ada satu kali. Sementara umpan kembali dari William Pluim. Oh, bola kali ini kepada Ferdinand Sinaga dan tendangan dan gol. Serangan kembali dari PSM Makassar dan kali ini adalah The Dragon yang membuat skor menjadi 1-2. PSM Makassar unggulan Barito Putra lewat tendangan yang tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Aditya Harlan. Ya, tampaknya ada pembenahan yang signifikan dilakukan oleh pelatih Robert Tete Albert menjelang William Pluim kali ini kepada Ferdinand Sinaga kembali. Oh. Ferdinand Sinaga dua kali dan kali ini ada dan kembali. Dan menghadapi Madura United itu adalah partai yang boleh dibilang menjadi partai penentu. Tendangan dilepaskan kali ini. Dan gol! Sebuah super sub yang dilakukan oleh pelatih Jason Thiago membuatkan hasil. Anak muda, keturunan dari Bali dan Amerika Serikat bernama Gavin Kwan menjemur gawang Rifki Mokodompil dan membuat skor menjadi 2-2 di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Main tim Barito Putra. Sementara lagi-lagi kita lihat pemirsa. Dan kali ini tendangan dilepaskan dan kali ini Aditya Harlan yang cuma diberikan. Dan kali ini sebuah peluang didapatkan William Lira. Masih William Lira, kita saksikan pemirsa. William Lira!